Baiklah kawan semua, selamat datang di channelnya Amatir Teknisian. Terima kasih untuk yang sudah dukung dan support channel ini. Salam sehat, salam sukses, dan salam segalanya ya kawan. Baiklah kawan semua, kali ini Amatir Teknisian mendapatkan kasusnya Yamaha Vino Grande. Tarikannya yang ngok dan sedikit ricit ya kawan. Jadi motor ini tidak kuat nanjak, apalagi dengan beban pembonceng ya kawan. Setelah melakukan pengecekan di sini terlihat jelas ya kawan, ada kebocoran oli di bagian CVT-nya ya kawan. Ini bukti real ada kebocoran oli yang membanjiri bagian CVT ini ya kawan. Baiklah kawan, seperti inilah kondisinya. Jadi kebocoran ini bukan hanya di dalam, bahkan sampai keluar cover bak CVT ini kawan. Baiklah kawan semua, saksikan terus Amatir Teknisian dalam penanganannya biar tidak penasaran dan salah paham ya kawan. Seperti inilah kira-kira ya kawan, V-belnya semua basah dan semua bagian-bagian CVT-nya basah oli kawan. Baiklah kawan semua, kita cari tahu kebocoran ini dari mana ya kawan. Kalau diperhatikan dari seal kerekasnya ini sepertinya tidak ada kebocoran ya kawan, normal. Dari as beduk ini sepertinya ada lelehan oli ya kawan. Ini dia kawan, bukti dari lelehannya ya kawan. Jadi dari kebocoran ini yang mengakibatkan tarikan motor ngok ya kawan, karena sudah terkontaminasi dengan oli ya kawan. Jadi V-belt ini slip karena sudah basah dengan oli ya kawan. Baiklah kawan, seperti inilah kondisi oli gardannya ya kawan, atau oli gearnya sudah berkurang banyak ya kawan. Jadi dia tidak menetes, tapi dia rembesan yang mengakibatkan kebanjiran oli pada bagian CVT ya kawan. Semua inilah hasil dari penggantian V-bel dan pembersihan puri-purinya kawan. Baiklah kawan semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya. Sampai ketemu lagi di video-video Amatir Teknisian selanjutnya. Salam berbagi tidak henti kawan. Salam.